Hari-hari kita deliver kereta. Tapi kita tak tahu apa sebenarnya sunnah yang betul untuk kita terima kereta kan. Barang baru, kereta baru, lori baru, bas baru, motor baru, semua baru, rumah baru. Tapi kenderaan ni kita selalunya dalam hadis Nabi sebut tentang kita tak relate dengan benda, tapi orang yang berkahwin doa dia kan. So ulama kata boleh relatekan dengan kenderaan. So doa dia mungkin orang terlepas pandang baca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubila 'alayha, Allahumma inni a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jubila 'alayha. Doa bahasa Melayu pun boleh. Maksud dia, ya Allah, terima kasih rezeki yang hamba dapat beli kereta ini. Ya Allah, mintalah bantuan kereta ini memudahkan urusan hidup aku, perjalanan aku. Itu doa juga. Nak share dengan tuan-tuan. Ustaz punya kereta yang lama, Wildfire yang lama. Kami advertise ambil gambar petang tu, malam tu kita up, selang sehari, customer datang, harga tertinggi. Bukan harga trade-in, harga tertinggi. Saya cakap, Masya Allah, ini mesti ada amalan yang special lah, kita tak tahu. InsyaAllah. Jadi kita dah tahu hari ini, demi rahsia dia. Rezeki itu kan Allah punya. So kita buat yang terbaik, InsyaAllah. Tengok link di bawah ini, Ras Niaga. Dan nombor telefon, tengok nombor telefon dulu. 03-2691-1152. Dah cukup. Cerita sikit, pengalaman Ustaz beli online. Barang tak nampak ni. Orang kata boleh tak beli online, barang tak wujud. Ialah kita tengok dulu. Tengok dulu, bincang dulu, tengok dalam online. Dan Ras Niaga antara top one daripada orang Islam sendiri. Bayar zakat, ada maktafis bang. Bawah vision Haji Izu ni insyaAllah dapatkan 100 madrasah insyaAllah. Ni gerkun-gerkun. Ya, ekcillah, docillah. Dua minggu, seminggu, tiga hari, empat hari sebagainya. Jadi kita mari ke sini, duduk face to face dengan Haji ataupun staff yang lain, tengok kita apa yang anda nak. Bukalah sistem, insyaAllah. Yang penting hanya orang yang mempercayai saja. Kalau tak percaya, kita pagar luas. Itu kasak bunyi dia. Jadi alhamdulillah, berapa lama Haji tu buat macam ni? 24 tahun. 24 tahun. Kalau lah orang ni kelentong, rasa dah reput dah. Kena kacau rondak lama dah. Maksud dia kejujuran, teras kepada kejayaan sebuah perniagaan. InsyaAllah as-siddiq. InsyaAllah tuan. Allahu akbar. So alhamdulillah saya percaya Haji Zul. Dan saya pun insyaAllah panik saya nak kempen kawan-kawan saya supaya datang sini. Saya tak dapat komisen pun, dia tak bagi. Tapi insyaAllah moga-moga dia berkembang baik, buat maktafi dan sebagainya, insyaAllah dia akan dapat kebaikan. Yang penting ROI, return on investment. Zakat, pendidikan, dapat, bukan dapat ke dia, dapat orang lain. Tapi ganjaran kebaikan insyaAllah akan bersemi bersama-sama Haji Zul insyaAllah. So Allah, I'm very happy because Haji Zul now is my friend. Cakap sikit speaking betul, English kan? So Haji Zul juga nak buat apa nama ni, delegation ke Bosnia katanya. Katanya lah, Allah Alam dia tak jadi. Siapa ada motor baik yang besar pun insyaAllah Haji Zul kita ada. Okay, Ustaz, terima kasih banyak. Masalah. Tak sempat cakap lah. Ustaz cakap semua. Settle semua dah. Okay. Jadi saya kira belilah tu. Okey, jelaskanlah.